Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Aduh, lapar. Woi, bagilah, Bo. Makan sendiri-sendiri aja, lapar nih. Ih, nggak ada. Ini burger tinggal satu kok. Lah, terus aku makan apa dong? Lapar. Udah, gigit jari aja kamu. Nanti juga kamu kenyang. Gigit jari? Ayolah kita belanja, kan lapar aku. Oh, boleh-boleh. Sekalian aja kita belanja bulanan. Wah, ide bagus tuh. Ayo-ayo. Oke, kita berangkat sekarang. Let's go. Itu buah di rumah kita masih ada nggak, Cak? Abis, Bo, buahnya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita belanja buah dulu ya, Cak. Apel aja kita beli yuk. Yo, aku mau yang warna merah. Iya, yang warna hijau aja. Yang hijau enak, Cak. Ih, nggak mau. Yang hijau tuh asem loh. Eh, kamu kalau mau yang merah, kamu bayar sendiri. Ya nggak bisa gitu lah. Emangnya kamu doang yang enggak, yang hijau aja, Cak. Yang merah pokoknya. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Ini loh, Pak, adik saya kerjaannya itu bikin ribut aja di mana-mana. Enggak, Pak, ini loh abang saya. Masa udah jelas-jelas ya aku pengen apel warna merah, dia milihnya warna hijau. Aduh, mau merah atau hijau sama saja deh, itu sama-sama buah apel. Ih, ya beda lah, Pak. Hijau ini rasanya tuh asem-asem gimana gitu. Iya. Juga rasanya manis, gimana sih? Aduh, kalian ini bikin saya pusing. Mendingan kalian keluar aja dari toko ini. Ah, tuh kan diusir gara-gara kamu, Cak. Ya udah, ayo kita pergi, Cak. Kok gara-gara aku sih? Kamu sih nggak mau ngalah, gimana sih? Aduh, tapi lumayan juga ya, Cak. Kita bisa dapat makan apel gratis tadi satu. Eh, nggak satu, nih lihat. Aku juga bawa. Ya ampun. Eh, sekarang waktunya kita mewarnai rambut yuk. Kan liburan udah tiba, Cak. Kalau rambut kita warna begini terus kan bosen. Wah, bener juga. Ayo, ayo. Ayo. Permisi, Mbak. Oh iya, ada apa, Dek? Ini, Mbak, kita mau warnain rambut. Warna biru berapa ya? Enak aja warna biru, warna pink lah, Bu. Ih, bagusnya itu warna biru. Soalnya kan sekarang musim panas. Jadi sesuai dengan warna langit. Gak bisa, pokoknya pink ya. Kamu nih dari tadi loh. Gak ada, pokoknya biru. Pink ya, aku bilang pink ya, pink, pink, pink. Aduh, kalian ini berisik sekali. Kalian ini maunya apa sih? Aku mau cat rambut warna pink, Mbak. Enggak, Mbak, pokoknya biru. Aduh, pusing pala Eike kalau gini. Mendingan kalian keluar aja dari salonku. Tuh kan, gara-gara kamu, Cak, kita diusir lagi. Loh, ini tuh gara-gara kamu yang egois dan tidak mau. Bodo amat ah, aku mau pergi aja. Nah, teman-teman, hari ini kita itu dapat warisan dan kita dapat uang 2 miliar. Betul banget, teman-teman. Soalnya kakek kita di desa habis meninggal. Iya, kita mau sedih sih, tapi karena dapat uang 2 miliar ini jadinya kita enggak sedih deh. Sedih kita, tapi cuma sebentar. Iya. Ngomong-ngomong, uang ini untuk apa ya, Cak? Gimana kalau kita pakai buat beli mobil aja, Bu? Wah, setuju. Kalau gitu sekarang kita pergi ke showroom mobil aja yuk. Let's go. Permisi, selamat siang. Halo, Kakak, ada yang bisa dibantu? Oh, pasti ada dong. Kami kemari itu mau beli mobil. Oh iya, Mbak. Sini, Cak. Permisi, Bos. Kami kemari mau beli mobil. Kalian mau beli mobil apa? Aku mau beli mobil Yamaha Mio, Pak. Ada nggak? Bapak kaulah Yamaha Mio. Yamaha Mio itu merek motor, bukan merek mobil. Emang soto ini si Caca. Pokoknya gini aja deh, Pak. Mobil yang harganya 2 miliar. Oh, kalau harga 2 miliar, kebetulan. Itu ada mobil Ferrari yang di belakang.
Tersedia warna biru dan warna pink. Kalian pilih yang mana? Oh, sudah pasti yang biru dong, Pak. Mana ada pink? Biru, Pak. Pink aja, Pak. Kalian itu yang benar aja, warna biru atau pink? Kok pilihan kok masing-masing beda? Ini yang mau beli mobil siapa sih? Yang mau beli mobil ya aku dong, Pak. Enak aja kamu yang beli. Kamu inget ya, itu uang 2 miliar, 1 miliarnya punya aku. Jadi aku juga mau beli mobil, bukan kamu doang. Aduh, kalian ini sebenarnya anak siapa sih? Bikin pusing aja. Mendingan kalian keluar aja dari tempat ini. Mobil ini tidak jadi aku jual. Gara-gara si Caca, akhirnya aku gak jadi lagi beli mobil. Loh, kok gara-gara aku sih? Ini ya gara-gara kamu lah. Sudah, tidak usah bertengkar. Mending kalian sekarang keluar dari toko ini. Cak, lihat tuh gara-gara kamu. Kita gak jadi beli apel, gak jadi ngecat rambut. Sekarang malah gak jadi beli mobil. Bisa-bisanya nyalain aku itu mah kamu aja terlalu egois ya. Kamu kan harusnya tahu kalau mobil Ferrari itu yang bagus warna biru. Mana ada kamu lihat di jalan mobil Ferrari warna biru? Gak ada lah. Aduh. Ada apa ini ribut-ribut? Aduh, nenek ini siapa sih? Kok tiba-tiba datang? Aku adalah Nenek Comber. Hah? Nenek Comber? Nama panjangnya siapa, Nek? Nama panjangku adalah Nenek Comberan. Dan ini adalah cucuku. Namanya adalah Kuskus Gaming Official YT. Waduh, nama cucunya kok kayak nama channel YouTube, Nek? Ya, begitulah. Dulu aku sebenarnya orang kaya, tapi sekarang aku menjadi miskin karena cucuku nge-YouTube gak sukses-sukses. Makanya jadi gembel deh sekarang. Aduh, Nenek ngapain sih? Tiba-tiba muncul lagi bad mood nih. Ya, aku muncul karena aku mendengar kalian selalu berkelahi. Padahal kan kalian kakak beradik. Iya, Nek. Aku dan adikku ini selalu beda pilihan. Aku maunya barang A, adikku maunya malah barang B. Jadinya kita selalu berantem. Iya, Nek. Padahal kan pilihan aku lebih bagus daripada pilihan dia. Kalian tidak perlu berantem. Kalian itu kakak adik. Gak boleh berkelahi seperti itu. Mendingan kalian ikut aja challenge dari Nenek. Semoga dengan mengikuti challenge ini, kalian bisa akur selamanya. Dan kalian bisa menentukan pilihan yang sama setiap saat. Wah, challenge apa itu, Nek? Kok aku penasaran? Tatap mata Nenek. Semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam. Oh, ternyata yang dibilang si Nenek itu di sini tempatnya, Ca. Wah, ini tempat apa, Bo? Kalau nggak salah sih, kita itu di sini disuruh memilih tim biru atau tim merah begitu loh. Tapi nanti ada pilihannya, coba nanti kamu lihat ya. Oke. Ini apa nih, Ca? Yang merah itu kita menerima duit 10 juta, tapi kita jadi jelek. Terus kalau yang biru kita punya uang 100 ribu, tapi kita jadi lebih cantik atau ganteng. Aku pilih yang merah. Nah, karena dengan uang nanti kita bisa jadi ganteng lagi walaupun jelek. Nah, wah, aku tim merah nih. Kamu tim apa tadi, Ca? Aku tim netral. Ya ampun, ini kita udah berantem ini sama tim biru nih. Mana tim biru? Oh, ini ada Jan. Kita bunuh dia, guys. Waduh. Aku soalnya nggak mau, Bo, jadi jelek. Tapi aku juga nggak mau jadi miskin. Jadi yaudah, aku nggak mau milih, Bo. Wah, parah. Wah, kamu meningsoy, Bo. Iya, karena tadi jumlah kita sedikit. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pilihan selanjutnya ya. Wah, ini kita ditanya nih, kita mau berantem sama Hulk atau berantem dengan The Flash? Wah, ini sulit. Aku udah tahu aku mau pilih yang mana. Oh, kalau aku mendingan bertarung dengan Flash aja lah, ini kan kecepatan. Kalau aku sih mending berantem sama Hulk ya, kalau Flash terlalu cepet, takutnya aku nggak bisa ngelihat lagi. Wah, kita memang selalu beda pilihan, Cak. Kalau begitu kita akan bertempur di sini, kalian cuma bertiga. Ayo, guys. Kita serang si Caca. Iya. Itu Caca, guys. Oke, kita menang, guys. Tim merah. Tuh kan, guys, pilihanku itu selalu banyak yang suka. Kalau pilihanmu itu cuma dikit yang suka, Cak. Mana ada? Itu mah namanya tawuran itu.
Iya, berarti terbukti selama ini pilihanmu itu cuma sedikit orang yang suka. Tapi kalau pilihanku pasti banyak. Eleh, belum tentu ya, baru juga sekali. Oke, kalau gitu kita lihat lagi selanjutnya. Wah, kita memiliki mobil terbang di biru. Tapi kalau di merah, kita punya jet pribadi. Wah, kayaknya kita harus punya jetpack aja sih. Pakai jetpack kan bisa kemana-mana. Eh, kalau punya mobil terbang juga bisa kemana-mana ya? Iya, cuma kalau aku kayaknya flying car aja sih. Kalau jetpack nanti aku ini lagi nyium bau-bau nggak enak. Waduh, kayaknya aku cuma dikit di sini, teman-teman. Oh enggak, ternyata kita seimbang. Oke, tidak. Kita cuma sedikit. Aku iya, kejar Caca, tahu. Kejar Caca, kejar Caca aja, guys. Ayo. Apaan curang banget? Ini dia, kan? Ayo, kejar Caca. Mana ini, kamu, Caca? Mati. Ya, aku mati, guys. Aduh. Kita kalah jumlah tadi, guys. Mereka itu lebih 2 orang. Loh, lihat kan? Pilihanku juga banyak. Ella cuma beda 2 juga, tadi bedanya banyak waktu pertama dengan aku. Oke guys, kalau gitu kita akan masuk lagi ke round yang selanjutnya. Nah, di sini tim biru itu selalu menonton Owen Wilson movies dan sebelah ini selalu menonton Nicolas Cage movies. Ini yang apa ini movies film-film ini? Ini artis. Kalau Nicolas Cage ini dia itu bintang besar yang biasanya bikin film kayak action drama. Kalau Owen Wilson aku enggak tahu sih, kurang terkenal. Ya sudahlah, action drama aja lah, aku bingung aku, guys. Wah, kali ini pilihanku sama dengan si Caca. Wah. Aku tembakan. Oh, bisa jarak jauh. Aku pakai panah, aku pakai panah. Kita jarak jauh, Bu. Kita jarak jauh, Bu. Mantap ini, mantap. Aku juga akan menembak dia, Cak. Tuh. Waduh. Ada waduh. Cewek-cewek di situ. Oke, kita tembakin cewek-cewek. Ini si Daisy kamu ya. Ayo kamu. Aduh. Oh, belum kan? Belum. Nih, ku tembak nih dia, Cak. Ayo, Cak, ulti. Ulti dari mana? Kagak bisa ulti nih. Ya ampun, jangan basic attack doang. Ya ampun, ini emang basic attack doang ya. Menang kita, guys. Asik. Wah, baru pertama kali nih aku pilihanku sesuai sama dengan si Caca. Ya ini sih karena dia enggak aja dua-duanya artisnya, jadi dia ngikut, guys. Iya, aku nggak tahu memang itu. Nggak tahu artis siapa, nggak kenal. Kalau artisnya Ipin Upin, dia pasti tahu. Oh, jelas. Oke, kita lihat lagi di sebelah sini kita memiliki mobil terbang dan sebelah kanan memiliki super internet connection. Wah, ya, aku mendingan mobil terbang lah. Aku mendingan ini aja lah, punya mobil tapi kalau nggak punya internet, internetnya lek-lek untuk apa? Mendingan aku pilih internet yang kencang. Masa udah ada internet? Udah ada mobil terbang tapi internet masih lama ya, tidak mungkin lah. Ya buktinya pilihannya gitu tuh. Kamu cuma 3. Ayo guys, kita serang. Pemilihanmu selalu busuk. Pemilihanmu selalu busuk, Cak. Gas. Ayo guys, serang si Caca, guys. Mana dia, guys? Nanti mana. Tuh kan, Cak, pilihanmu cuma 3 orang, yang cuma 2 orang malahan yang ikut kamu. Yang lain mah pilih yang merah. Itu yang pilih super internet, mereka nolep-nolep gamingnya. Enggak ya, kalau kita punya internet yang kencang itu kita bisa menghasilkan uang melalui live streaming dan yang lain-lain. Kamu cuma mobil terbang, habis itu nggak bisa kerja, ayo. Biarin aku bisa jalan-jalan ya, nanti aku ke mana tuh, main ke Bali nggak usah naik pesawat, naik mobil. Ilelelelele, udah kalah aja masih banyak ini, guys, konspirasi. Kasian sekali kamu. Oke, kita akan menuju ke round selanjutnya lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita apa nih, Cak? Become a superhero, become a supervillain. Apa nih? Kalau aku mau jadi supervillain aja. Supervillain apa artinya? Jahat. Wah, kalau gitu aku mau jadi superhero aja, teman-teman. Superhero kan keren ya. Caca emang suka jadi penjahat. Dia mukanya aja kayak penjahat. Enak aja, nggak gitu ya. Kalau superhero itu dia biasanya mengorbankan orang-orang yang mereka sayangi untuk dunia. Tapi kalau super jahat biasanya dia melindungi satu orang. Ya gitulah pokoknya. Kamu nggak bisa ngomong aja, nggak ngomong. Ini caca aja guys, caca aja. Wah,
parah banget sih, aku diincer guys. Eh, kamu juga nyuruh ngincer aku ya? Ya nggak apa-apa lah, memang kamu wajib diincer. Enak aja. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini ada pilihan menjadi seorang developer game Roblox atau sebelah menjadi player. Wah, aku ingin menjadi developer pembuat game. Iya, yes, jelas sih aku kalau gitu juga. Wah, kamu ikut-ikut. Mana ada ikut-ikut? Aku suka uang ya. Kalau jadi developer itu dapat uang, kalau jadi player ngeluarin uang. Ya enggak lah. Eh, itu sana cuma 4 orang. Ayo teman-teman, kesempatan kita, kita hajar. Ya! Serbu mereka. Itu lagi sana tuh, sana ada 2 orang lagi tuh, udah siap-siap di ujung tuh. Kita hajar. Iya. Aduh, jelek banget ini senjataku, masa pentungan gini tuh, keren dong. Itu keren, ya belilah. Iya. Oke guys, kita menang. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pilihan Caca beban banget, Caca tidak beban. Wah, kalau gitu sih pilihannya udah pasti di sini teman-teman ya. Nah, Caca beban banget. Mana dah, pasti gak beban lah. Nih coba nih, pasti banyak yang milih aku gak beban. Mereka juga tahu aku nih mandiri. Nanti kita lihat ya pilihan teman-teman kita. Tuh, waduh, cuma satu orang yang pilih kamu, Cak. Ajar guys, ajar. Terbukti banget ya, aduh, Caca beban. Ayo kejar dia guys, beban. Ah, rasain kamu Cak, lihat tuh Cak. Yang milih kamu gak beban cuma satu orang doang, itu paling juga player yang kamu bayar. Eh, kamu bayar berapa dia, ha? Kamu bayar berapa dia? Aku gak bayar. Eh, aku rasa dia pilih itu karena namanya dia Caca juga. Oh iya, bener banget ya. Oh, berarti cuma sama nama doang ya? Betul. Padahal kan yang ditujukan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Ini bermain golf atau bermain basket? Ya udah, aku pilih basket aja teman-teman. Main basket kan kelihatan cool gitu kalau laki-laki ya. Ah, kalau aku lebih suka main golf. Main basket capek, lari-lari. Naik golf enak, naik bugi. Oh iya ya, apalagi teman kita ada yang bapaknya punya lapangan golf. Waduh, bisa main gratis sebenarnya. Mantap. Waduh. Wah. Sih, berarti pemain golf palsu. Sini pemain golf, kita hajar. Ini dia guys, pilih-pilih golf, hajar. Rasain oh, kamu Cak. Jadi Cak, teman kita si Zan itu bapaknya itu punya lapangan golf kalau kamu tahu. Oh, mantap. Iya, punya restoran juga bapaknya. Wah, kapan-kapan kita kesana Bo. Udah pasti. Oke, selanjutnya. Waduh, ini apa artinya Cak? Yang warnanya merah bisa teleport kemanapun di dunia. Nah, kalau yang warnanya biru kita bisa berubah jadi apapun. Kalau begitu aku akan pilih teleport supaya aku bisa teleport kemana-mana. Sama aku juga. Jadi kan kita kalau mau kemana-mana gratis ya, Bo. Awas kalau teleport ke kamar mandiku ya. Wah, sana mereka cuma sedikit teman-teman. Kita sikat saja langsung. Serbu. Ya. Ayo, mana kamu, Cak? Oh, gebukin nih, gebukin nih. Aduh, duh, aku enggak sakit, Bu. Ini aku cuma pakai pentungan. Aku malah menghajar tim merah, Cak. Salah aku. Aduh, gimana sih? Oke, sana tuh tim biru tuh. Mana tuh? Oh, ini nih. Eh, iya tim biru ya. Oh, ini dia, ini. Aku akan hajar nih. Ini keder-keder nih bocil nih. Nih. Waduh, waduh. Sakit banget sih. Waduh. Wah, aku yang kena gebuk ini. Tolong, ini udah sedikit darahnya nih. Ulti, ulti, Cak, ulti. Ulti. Mana ada ulti? Enggak ada ulti, ngawur. Aduh. Ya. Wah, dia flicker. Kurang ajar. Ah, rasain kamu. Ini lagi satu nih, ini satu nih. Nih. Ini. Oh, belum flicker dia, flicker tadi. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye bye.